kita dapat tiket gratis dari Ciayu Comics dalam program Author Out of Panel kalau nggak salah, iya. Gue ngajak ini asisten gue, namanya Ilham, dia yang warnain komik gue gitu. Ya lihat-lihat, ya yang nggak pernah lihat di Aceh lah. Yang pasti having fun together. Terus kalau bisa lebih kenal sama komikus-komikus lainnya. Liburan yang sempurna menurut gua, liburan tanpa ada beban dari manapun. Jadi kita liburan nih, udah bebas kerjaan dari manapun gitu. Jadi kalau bisa kita liburan tapi masih kepikiran kerjaan apa gitu, belum sempurna. Semua deadline yang selalu kita bikin ya kan, dulunya kita nggak kenal kan sama author-author di balik layar gitu, akhirnya sekarang kita berjumpa langsung tatap muka, saling berdialog, saling dapat ilmu juga gitu. Ini kita selesai menaiki roller coaster dan kita selamat. Kita survive. Aku penasaran banget sama GWK, soalnya waktu terakhir ke Bali kan belum jadi ya. Jadi penasaran banget, apalagi itu kan patungnya lumayan tinggi. Gue pengen ketemu Iqbal dari Comic Clear. Aku pengen ketemu sama Hera. John Bray paling. Biru. Pengen Julian Tamper, anjir. Kusel banget komiknya. Kayak adorable little sister gitu. Iqbal itu dia anak SD, masih kelas 5 atau 6 gitu. Cuma dia pemikirannya udah dewasa banget, udah bisa ngomongin politik gitu. Itu lucu banget menurut gue. Gue suka banget sama dia. Kapan lagi bisa ketemu sama teman-teman kalau misalnya nggak ada acara kayak gini? Kan pasti semuanya pada sibuk juga, kan ada deadline. Ekspektasi gue itu, gue bisa menjalin bond yang lebih kuat sih terhadap author-author lain. Kan kebanyakan juga apa antar komikus itu kan, ya namanya komikus kan kebanyakan kerjanya dalam rumah ya. Individual. Nah, dengan ada program kayak gini tuh mereka jadi bisa saling kenal, terus bondingnya jadi lebih kuat gitu. Nah, itu menurut gua bagus banget sih. Halo guys. Guys, 3 kilo, 5 kilo. Akhirnya aku sampai di Bali. Butuh perjuangan yang amat sangat perjuangan untuk kemari. Soalnya kenapa? Aku kan orang Aceh tuh. Jadi Aceh Loksmawe. Jadi dari Loksmawe itu berangkat naik bus ke Medan. Kemudian dari Medan itu berangkat naik pesawat ke Jakarta. Habis itu dari Jakarta baru ke Bali. Perjuangan banget cuy, tapi gak apa-apa soalnya ini gratis dibayarin sama Ciayu. Terima kasih Ciayu, soalnya aku bisa datang kemari dan bisa melihat ya di pantai ada pergunungan-pergunungan. Pemandangan yang indah. Penasaran kan dengan acara Out of the Panel? Ikuti terus video ini, tapi aku capek, pengen bobo. Udah dulu ya. Kita mau rafting. Doakan aku ya. GWK. Pak, sembako pak. Pak. Mau tahu keseruan orang tampan ini?
Ikutin aja cuy. Eh, gak mau dibuka, kampret.